Halo Sobat Guru, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang cara bagaimana mengumpulkan tugas-tugas siswa yang sudah kita berikan sebelumnya. Biasanya, tugas-tugas yang kita berikan, dikerjakan, lalu dikirim kembali hasil pekerjaannya melalui gambar, melalui video, dengan aplikasi WhatsApp atau media lainnya, tapi tentu merepotkan sekali ya si guru. Guru akan kesulitan membuka WhatsApp satu persatu, gambar satu persatu, belum videonya, apalagi di WhatsApp sangat banyak grup-grup yang bercampur baur yang membuat sang guru sangat bingung. Oleh karena itu kita berikan cara bagaimana supaya terkumpul dengan rapi tugas-tugas tersebut dalam satu wadah, yaitu namanya di Google Formulir. Baik, kita awali. Pastikan dulu kita punya sinyal yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita masuk ke Chrome atau Firefox, Mozilla boleh sih. Ya, seperti di sini sudah terlihat ada logonya Drive, ya, Google Drive. Itu karena sudah disetting, atau bisa juga diambil dari sini. Nah, ini saya buka, ada Google Drive juga di sini. Maaf, kita. Nah, ini ya, ada juga di sini, atau boleh juga dari ketikan kita, misalnya Drive Google.com. Oke, seperti ini baru kita enter. Oke, dari tiga cara itu sama saja. Ini tampilan awal di Google Drive saya. Kemudian kita kita buat dulu foldernya, ruang khusus ya, supaya jangan tercecer-cecer kemana nanti ya. Dari sini caranya boleh. Oke, dari Drive terus buka folder baru, atau bisa jaga dari sini. Nah, dari sini juga bisa, bebas yang mana saja. Oke, kita coba dari sini, kita klik folder baru, judulnya kita katakanlah kumpulan tugas siswa. Iya, habis itu kita buat. Nah, foldernya sudah jadi yang seperti ini. Nah, ini oke, kita double klik. Nah, ini baru ruangan. Baru kita sekarang masuk ke cara pembuatan formulirnya. Caranya mudah, tinggal klik kanan di sini, sekitar sini saja. Klik kanan. Nah, baru formulir. Oke. Nah, klik kanan, kemudian baru formulir. Atau boleh juga dengan cara seperti tadi, baru ya, baru klik formulir, sama saja. Oke, kita anggap dari sini, klik kanan formulir ya, ada tulisan formulir tambah judul, kita klik sekali saja, misalnya LK, atau boleh tugas matematika 1. Ini judul bisa Bapak Ibu sendiri rancangnya, mau LK juga bisa, lembar kerja tugas matematika bisa, atau tugas matematika 1 boleh saja. Nah, setelah sudah selesai, kita klik ulang di sebelah sini. Saya perbesar di sini. Setelah sudah selesai tadi seperti ini, diketik, lalu kita klik sekali saja. Nah, artinya ini sudah tersimpan di Google Form. Oke. Ya, sudah sama ya tulisannya.
Oke, deskripsi formulir ini bisa ditulis misalnya tugas dikumpulkan paling lambat tanggal sekian dan sebagainya. Oke, dan padisi juga bisa. Kemudian kita mulai langsung nama nama siswa maksudnya. Sini sudah langsung terlihat teks jawaban singkat. Jadi jangan diganggu lagi. Kita tambah. Maksudnya tambah bagian. Kita klik. Nah, namanya nomor absensinya supaya mudah kita nanti mengurutkannya. Oke, lalu kita plus lagi seperti sebelah kanan. Iya, kelas. Nah, kelas kita buat seperti ini ya, kalau kelas. Kalau kelas pilihannya itu harus di drop down. Misalnya kalau kelasnya banyak lebih dari satu, kita misalnya guru bidang studi, berarti kita harus membuat kelas. Tapi kalau kita misalnya guru SD yang hanya memegang satu kelas, tidak usah dibuat pembagian kelas karena sudah jelas kelasnya. Kita anggap dulu kelasnya banyak ya, kita guru bidang studi. Oke, kita pilih drop down. Kita tuliskan di sini misalnya kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, kelas 7D. Ini tadi hanya saya enter-enter saja. 7A enter, 7B enter, 7C enter, 7D enter. Nah, jadi cukup mau tambah lagi tinggal enter lagi. Nah, nama, nomor absen dan kelas sudah selesai. Tinggal satu lagi, yaitu tempat penampungan atau pengumpulan si gambar atau video anak tersebut. Kita tambah lagi plus. Nah, ini dia. Upload atau garis miring unggah file. Jadi nanti si siswa itu akan mengupload atau mengunggah file. Oke, pilihannya adalah upload file. Oke, upload file. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian ada kata lanjutkan. Oke, lanjutkan. Nah, perhatikan di sini ada, saya perbesar sedikit ya, izinkan hanya jenis file tertentu. Iya, kita hidupkan. Lalu ada di sini banyak, ada dokumen, spreadsheet, PDF dan lain sebagainya. Misalkan tugas itu berupa gambar, kita checklist gambar. Dua-duanya ya, dua-duanya, karena jenis gambar ada yang berbeda-beda jenisnya. Kita hidupin aja supaya semua gambar bisa masuk. Jika perlu ada videonya, kita checklist video. Nah, ini misalnya ada tugas video, bisa masuk video. Ada tugas gambar saja, bisa gambar. Tiga-tiganya aja tidak ada masalah. Oke, kita kembali. Oh iya, ini belum selesai. Ukuran jumlah maksimum. Ini ada tulisan satu, artinya satu gambar atau satu video saja yang bisa dikirim. Nah, kalau kita buka lagi pintunya, ada 5 dan 10. Kalau kita buat 5, berarti maksimal itu file 5 gambar atau maksimal itu 5 video. Bisa 4, bisa 3 dan ke bawah. Kalau kita buat 10, nah maksimal 10, bisa 7, 8, 9 dan 10, tidak bisa 11. Nah, kita anggap dulu satu saja dulu, tergantung kebutuhan. Oke. Kemudian ukuran file maksimal. Maksimal berapa? Biasanya kalau gambar atau foto itu ya kurang lebih 1 mega, 2 mega, 3 mega byte ya, tergantung kualitas kita zaman video gambar tersebut.
kita anggap saja dulu ukurannya yang satu, maksudnya maksimalnya ya daya tampungnya 1 giga saja supaya aman ya, mau berapa ya berapapun ukurannya 1 giga aman. Oke, okay. Ya kita next. Oh ya, satu lagi untuk mengingatkan untuk nama, nama ya, nama. Nah, klik nama di sini diwajib isi ya. Nah, ini diwajib isi. Oke. Okay. Nomor absen juga lupa lagi tadi ya. Wajib isi saja, diklik aja di sekitarnya ya. Klik sekitarnya, diklik di sekitarnya, diklik di sekitarnya. Oke, diklik. Kalau ini tidak usah diwajibkan, karena kalau dikirim atau tidak dikirim itu keputusan si anak ya. Oke, sesudah itu kita masuk ke pengaturan langkah, ke pengaturan yang ada seperti ya, roda bergerigi ya. Nah ini dia, kalau diklik ada umum, presentasi, ada kuis. Yang kita fokus sedikit di sini hanya di presentasi. Ya. Nah ini saran saya checklist. Di checklist juga bisa, nggak checklist. Saran saya tulis checklist. Tuliskan saja misalnya terima kasih sudah mengirim tugas. Ini hanya contoh kalimat saya. Disilahkan nanti Bapak Ibu menggunakan kalimat-kalimat menurut pesan-pesan Ibu kepada siswa jika siswa sudah selesai mengirim tugas. Ya, di saat nanti siswa sudah mengirim tugas akan muncul kata-kata ini. Oke, kemudian kita simpan. Jangan lupa disimpan. Langkah terakhir adalah di sini. Yang warna biru ada kata kirim pojok kanan ya, kita klik ya. Nah ini ada muncul lagi ya, ada email, ada tautan, ada satu lagi. Nah ini yang perlu itu adalah yang tengah ini. Nah ini, nah ini adalah hat tautan. Nah ini tautan https://docs dan sebagainya itu. Nah itu, ini adalah namanya link atau tautannya. Kita tidak usah blok, tidak usah blok, cukup klik salin. Salin ini artinya copy link tersebut. Kalau dipendekkan bisa seperti ini. Cuma kalau dipendekkan nanti si handphone yang menerima itu ada tambah langkah-langkah tertentu di handphone. Saran saya jangan diperpendek, biarkan saja memanjang. Cukup kita salin saja. Oke. Sudah salin ya, sudah disalin. Nah, kita tinggal masuk ke grup WhatsApp siswa kita. Kita sudah punya grup WhatsApp. Baik, tadi kan kita sudah salin atau mengcopy linknya. Sekarang kita masuk ke grup WhatsAppnya. Nah, misalkan saya kasih contoh nih ya, istri saya lah muridnya, katakanlah ini grupnya ya, grup saya. Oke, grup kelompok murid saya. Nah, saya pastikan di sini saja atau dipastikan ya. Nah, seperti ini muncul, kemudian kita kirim. Nah, mari kita coba ya, linknya warna biru. Nah, aktif ya warna biru, kita klik sekali saja. Nah sudah ada nama, kita isi misalnya Edo. Nah, nomor absennya 22, kelasnya misalnya
Nah, setuju deh. Nah, baru tambahkan file. Di sini pilih file. Nah, di sini pilih file ya. Pilih file. Nah, baru kita carilah file-file yang ada di misalnya ini file saya copy-kan. Nah, kita pilih filenya, kita tunggu sebentar. Setelah itu baru kita upload. Ya, kita upload. Oke, kita upload, ada proses ya. Sudah selesai untuk uploadnya, tapi jangan lupa untuk kirim atau submit. Jangan lupa, ini tadi baru kita angkat fotonya, kita kirim sekarang ya, kita klik kirim. Nah, ini si siswa akan menerima seperti ini. Nah, ini saya perbesar. Nah, si siswa akan mengirim seperti ini. Nah, untuk melihat hasilnya, kita lihat di sini ya, perhatikan. Kita kembali ke bagian format formulir kita tadi. Di sini ada pertanyaan dan respon. Artinya respon 1 artinya itu adalah bahwa satu orang telah mengirim tugasnya. Misalnya kita klik saja. Oke, kemudian saya perbesar lagi. Di sini ada di pojok kanan ada gambar spreadsheet atau warna hijau. Kita klik saja. Kemudian seperti ini kita buat. Oke, kita buat. Nah, kita tunggu. Nah, sudah ada. Ini kalau kita urutkan dari pojok kiri itu ada time, waktu, berbicara waktu, kemudian nama, nomor absen, kelas, kemudian upload. Nah, coba kita klik ya. Nah, dia sudah ada. Oke, bisa diklik juga. Nah, sobat guru, kira-kira demikianlah cara mengirimkan tugas yang berupa gambar atau video yang dapat kita kumpulkan. Kalau nanti semakin banyak yang mengirim, maka ini terkumpul. Jadi tidak repot kita di handphone memeriksanya, atau memori handphone kita bisa penuh karena banyak gambar-gambar yang terisi. Dengan bantuan Google Form ini, mudah-mudahan para guru bisa memeriksa tugas-tugas dengan mudah. Sobat guru, melalui smartphone juga bisa kita perlihatkan. Seperti tadi saya coba kirim ke WA istri saya buka. Nah, ini tadi file yang sudah dikirim, atau link yang sudah dikirim, saya klikkan. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kita masukkan nama si siswa kita itu siapa. Nama siswa misalnya Rini. Nomor absen 30. Kemudian kelas 7. Nah, kita kurang pas tadi. Maaf, sebentar. Sinyalnya. Ya, 7B misalnya. Kemudian kita tambah upload gambar. Kita klik saja. Nah, kita pilih gambar. Pilih file. Nah, kita cari di, biasanya ada di DCM. DCM ya, kamera. Nah, misalnya namanya. Contoh ini tugasnya. Nah, kita ini hanya contoh saja. Kemudian jangan lupa upload.
Tunggu sebentar, ada prosesnya. Kita tunggu. Jika sudah 100% baru kita kirim atau submit. Nah, demikianlah sudah selesai cara mengirim tugas dari seorang siswa lewat smartphone-nya. Tertulis terima kasih sudah mengirim tugas, artinya bahwa tugas siswa tersebut sudah terkirim di komputer oleh Bapak Guru atau Ibu Guru. Nanti tinggal Bapak Guru Ibu Guru melihat hasilnya seperti melihat tadi. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali dalam video berikutnya.